saatnya gua turun. Halo, selamat datang di channel kami para pencinta film Indonesia, terutama film-film Indonesia zaman dahulu atau film jadul. Kali ini kita akan mengulas fakta menarik tentang Barry Prima, aktor laga legendaris Indonesia yang telah membintangi banyak film aksi laga pada era 80-an hingga pertengahan 90-an. Barry Prima dikenal sebagai sosok yang piawai dalam melakukan aksi-aksi laga dan dianggap sebagai ikon dari genre film laga Indonesia kala itu. Saya senang bertemu Kisana. Nama saya Jaka Baruna. Ah, nama yang enak didengar. Ia memulai debutnya pada tahun 1978 melalui film Primitif. Dua tahun kemudian merilis film Jaka Sembung yang melambungkan namanya sebagai aktor laga pendatang baru di kancah film silat nasional. Pada era 80-an sampai akhir 90-an, ia membintangi sebanyak 65 film dengan genre silat dan aksi laga modern. Lalu, ia sempat vakum beberapa tahun karena mati surinya perfilman nasional di akhir tahun 90-an. Namun, nama besarnya tidak lantas dilupakan banyak penggemarnya. Ia kembali muncul di era milenium dengan bermain film bioskop, walau bukan lagi sebagai pemeran utama atau membintangi film laga seperti dulu. Saya nggak bercanda. Kamu anak saya. Ed, bangun. Di era tahun 2000-an, Barry Prima muncul di 17 film, baik sebagai bintang tamu maupun peran pembantu. Jadi, total seluruh film yang pernah dibintanginya kurang lebih 82 film, belum termasuk sinetron yang ia geluti akhir-akhir ini. Baiklah, berikut ini kami rangkum fakta menarik mengenai sang aktor laga ini. Fakta menarik yang pertama, di era masa jayanya dahulu, Barry Prima adalah salah satu aktor top Indonesia yang paling benci dipublikasikan oleh media. Apalagi jika itu mengenai masalah pribadinya, ia sangat tertutup. Bahkan, setelah berpisah dengan artis Eva Arnaz, tak ada satupun fans atau wartawan kala itu yang mengetahui siapa istri Barry Prima setelah Eva Arnaz. Tercatat, Barry Prima hanya sekali saja mau diwawancara secara eksklusif pada tahun 1993. Saat itu, ia berhasil ditaklukkan oleh Yan Wijaya, seorang wartawan film senior yang menulis di majalah film. Wawancaranya pun hanya berfokus mengenai karirnya dan film terbarunya saat itu, yaitu film Sirawing 2. Itulah alasannya kenapa dahulu Barry Prima sangat sulit kita ketahui melalui media, terutama media yang mengulas artis dan film-film nasional yang sedang beredar. Namun sekarang dengan bertambah usianya, Barry Prima terlihat lebih bersahabat. Ia akan menyapa atau menemui para fansnya di lokasi syuting. Ia akrab bersenda gurau dengan para penggemarnya. Fakta menarik kedua, Barry Prima paling tidak suka jika dalam filmnya terdapat banyak dialog-dialog yang bikin kepalanya pusing. Dalam wawancara dengan Yan Wijaya, ia mengatakan
kalau agak sulit menghafal dialog yang panjang, ia lebih suka langsung beradegan bak big book saja, alias langsung adegan laga, habis cerita. Begitu katanya menirukan dialog pendek dari film Kesan Pertama. Gila, terlalu banyak yang harus kuhafal. Cuma sayang, baju Anda, suami saya tidak suka model seperti yang Anda pakai. Nyonya, aku mau bersyukur saja sudah untung. Habis cerita. Apa urusannya aku merindungi pacingan-pacingan itu? Kau keliru, Arapetak. Aku cuma kebetulan lewat. Ternyata, mengampuni kesalahan orang itu suatu pekerjaan yang maha berat. Bahkan, untuk seorang jawara tersohor sekalipun. Dari pesantren mana kau? Roban Mundo Kencana. Fakta menarik ketiga, Barry Prima sering menantang duel dengan Adven Bangun, lawan abadinya di film-film silat saat itu. Menurut cerita Adven Bangun di sebuah TV nasional beberapa tahun silam, Barry Prima penasaran jika belum bisa berduel di luar film dengan dirinya. Yang penting, matikan dendam. Kau selalu ikut campur urusanku. Kutunggu kau besok di Bukit Tengkorak. Ini soal harga diri, bukan soal seorang perempuan. Apa istilah untuk yang kalah? Penebus nyawa dan kehormatan. Dan untuk yang menang? Jawara yang berhak mendapat satu nyawa wanita terhormat. Enak juga untuk didengar, walaupun berat untuk diucapkan. Iya. Fakta menarik selanjutnya, pernahkah para pencinta film jadul memperhatikan suara Barry Prima pada setiap filmnya? Ya, pasti ada yang paham. Jika antara film yang satu dengan yang lainnya, suara Barry Prima terdengar berbeda. Itu karena Barry Prima tidak memakai suara aslinya, tapi melalui dubbing atau diisi orang lain. Menurut seorang produser kala itu, bahwa suara Barry Prima kurang berwibawa, agak cempreng dan tidak sesuai dengan karakter tokoh pendekar atau jagoan yang selalu ia perankan. Kalian terlalu berlebihan. Bagi saya golok cuma alat, seperti petani mempunyai cangkul. Saya juga tidak mengerti, kegagahan itu sebenarnya apa? Saya juga sangsi. Apakah setiap pemegang golok berarti jantan? Angkate Waji, Betawi sorge buat kita orang kampung. Kagak taunya, malah lebih banyak susahnya. Saya sudah cukup bahagia hidup seperti ini, meskipun tanpa berlimpah harta. Fakta menarik kelima, Barry Prima adalah satu-satunya aktor senior yang paling lama bertahan di layar bioskop sebelum tahun 2000-an. Di mana saat itu, artis senior seangkatannya sudah stop membintangi film bioskop dan hijrah ke televisi. Seperti Adven Bangun, Josh Rudy, Johan Saemima, atau artis-artis dari genre lainnya pun sudah angkat kaki dari layar bioskop dan menuju ke televisi. Sekedar mengingatkan, Susana undur diri melalui film bioskop terakhirnya, yaitu film Ajian Ratu Laut Kidul pada tahun 1992. Roma Irama menutup film bioskop terakhirnya dengan film Tabir Biru tahun 1993. Kata Nabi, dunia ini perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah istri yang saleha. Setiap keindahan. Dan diikuti oleh Warkop DKI dengan merilis dua filmnya pada tahun 1994, yaitu film Saya Duluan Dong dan Pencet Sana, Pencet Sini. Sedangkan artis-artis senior lainnya sudah hijrah ke layar televisi melalui sinetron atau serial TV. Dan
hanya menyisakan nama Beri Prima sendirian di layar bioskop, sedangkan artis angkatannya sudah tidak ada lagi yang bermain film. Ada apa lagi, Sam? Mereka merebut nafas orang sini. Mana bisa? Iya, tapi caranya bukan begitu. Gua bisa dipecat. Mata pencarian kita di sini bisa dibubarin. Soal rezeki jangan takut, Bang Sun. Bilang sama Abel, jangan berani ganggu ini lagi. Ngerti? Perlu diketahui bahwa Beri Prima lah yang menutup film Indonesia terakhir kalinya di bioskop saat itu, pada tahun 1998. Karena tidak ada lagi film Indonesia yang beredar di bioskop-bioskop Nusantara. Para pencinta film Indonesia jadul pasti ingin tahu kan, film apa saja yang beredar terakhir kali di tahun 1998 tersebut. Tercatat, Beri Prima merilis dua film terakhirnya, yaitu Nafsu Membara dan Menentang Nafsu. Sudah berapa tahun kalian di Jakarta? 3 tahun. Memangnya kenapa? 3 tahun. Dan yang kalian capai cuma ini? Iya. Kau belum kenal Jakarta. Jakarta akan kenal aku. Oh ya? Itulah beberapa fakta menarik yang mungkin belum diketahui oleh para penggemar Beri Prima. Jika ada fakta menarik lainnya yang luput kami ulas, silakan kalian bisa menulisnya di kolom komentar. Sebelum kami akhiri, jangan lupa untuk memberi like jika kalian menyukai tayangan ini. Dan menekan tombol subscribe agar kalian tetap bisa menikmati tayangan kami yang lainnya. Terima kasih, sampai jumpa dan salam jadul.